Saudara, pemerintah Kota Makassar membeli 6 ambulans baru yang akan dipergunakan khususnya untuk penanganan COVID-19. Ini dilakukan karena kasus kematian pasien COVID-19 yang tinggi. 6 mobil ambulans baru yang dibeli pemerintah Kota Makassar direncanakan akan segera beroperasi. 6 ambulans ini akan digunakan untuk menjemput pasien COVID-19 agar penanganan pasien COVID-19 bisa segera dilakukan. Saat ini, Wali Kota Makassar menyebut banyaknya kasus kematian pasien COVID-19 karena lambatnya penanganan para pasien COVID-19. Sementara, kasus COVID-19 di Makassar kembali naik. Provinsi, tapi ternyata sekarang ini kejadian di Stella Maris tidak diangkat, beberapa semua, jadi suka tidak suka kita saling bantu lah. Bukan saling menyalahkan, saya bantu. Kita harus bantu juga provinsi, makanya saya langsung beli. Pokoknya minggu depan ini harus jalan. Harus ada 6 mobil itu harus ada. Untuk capaian vaksin itu berapa nih? Sekarang kita 33,98%, hampir 34%. Kita ranking 8 terbaik di Indonesia. Dari seluruh kota kabupaten. Pak, kalau untuk mobil ambulans ditempatkan di mana? Di Rumah Sakit Dayak. Semua Rumah Sakit Dayak. Jadi khusus 24 jam pelayanan Rumah Sakit Dayak. Kita perkuat.